Halo, kembali lagi di channel Harian Indo yang membahas banyak hal yang menarik di sini, mulai dari politik, gosip, gaya hidup, atau hal unik lainnya. Dirut PT Jakpro, Dwi Wahyu Daryoto menyatakan, pihaknya masih menunggu kesepakatan awal untuk segera menindaklanjuti proyek ajang balap Formula E di Jakarta. Head of Agreement ini merupakan langkah pertama dari langkah-langkah perjanjian selanjutnya sebagai pengikat secara legal kepada pihak-pihak terkait. Pemprov DKI Jakarta sebagai pemberi kuasa pada Jakpro sebagai pengelola dan tuan rumah acara, dengan FIA sebagai pemilik hak paten Formula E. Sebelum kita lanjutkan, kalian bisa subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Harian Indo setiap harinya. Karena itu, kami belum bisa membuat detail rencana karena semua infrastruktur mulai dari pagar, keamanan, dan lainnya itu hak patennya mereka. Jadi jangan bilang Jakpro belum membuat detail rancangannya, karena memang belum mendapatkannya. Kata Dwi Daryoto dikutip dari Antara, Jakarta, Sabtu 17 Agustus 2019. Dwi mengatakan nantinya ketika Head of Agreement ditandatangani antara FIA dan Pemprov DKI Jakarta, barulah pihaknya akan segera menindaklanjuti penunjukan tugas itu. Namun Dwi mengharapkan kepastian yang lebih cepat mengingat beberapa jenis infrastruktur Formula E harus dikebut. Overlay aspal itu harus selesai Maret, kalau balapan Juni. Karena aspal itu harus 2 bulan sebelum event utama, sehingga gak ngelupas, ujarnya. Dwi mengatakan pihaknya telah mengajukan penyertaan modal daerah dalam pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta tahun 2020. Anggaran yang diajukan Jakpro tersebut sebesar Rp305,2 miliar rupiah dengan rincian pre-FS dan R&D sebesar 5 miliar rupiah, civil work dan pembuatan jalan raya sebesar 122 miliar rupiah, dinding dan pagar 48 miliar rupiah, pembuatan trek dan jalur balap sebesar 67,2 miliar rupiah, layanan umum seperti keamanan, pembersihan, pengelolaan sampah, manajemen lalu lintas, dan layanan parkir sebesar 10 miliar rupiah, honor pelaksana lokal sebesar 6 miliar rupiah, biaya lain tak terduga sebesar 20 miliar rupiah, safety dan race material sebesar 35 miliar rupiah. Jakarta akan menjadi tuan rumah Formula E pada tahun 2020. Pemprov DKI sudah mengusulkan anggaran sebanyak 20,79 juta pound sterling atau sebesar 360 miliar rupiah dalam anggaran APBD P 2019 yang telah disepakati sejak Selasa 13 Agustus lalu antara Pemprov dengan Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta. Uang tersebut dinyatakan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai komitmen fee penyelenggaraan Formula E yang akan dibayarkan pada FIA sebagai pemegang merek Formula E. Pada Kamis 15 Agustus, Pemprov DKI Jakarta mengajukan sekitar 934 miliar sebagai dana tambahan untuk menggelar Formula E dalam pembahasan kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara untuk rancangan APBD tahun 2020. Adapun pengajuan anggaran 900 miliar tersebut memiliki rincian biaya untuk penyelenggaraan sebesar 22 juta pound sterling atau sekitar 378 miliar dan biaya asuransi 35 juta euro atau sekitar 556 miliar. Dinas juga menyiapkan anggaran 600 juta rupiah untuk sosialisasi pra Formula E dalam kegiatan Jakarta Fundraiser 2019. Kemudian, Jakpro juga mengajukan anggaran senilai 305,2 miliar. Dengan demikian, total rencana anggaran yang diajukan penyelenggaraan balap Formula E adalah senilai 1,6 triliun.